Pihak BPJS Ketenagakerjaan Jawa Barat masrahkeun jaminan kematian 1,28 miliar rupiah ke ahli waris sababaraha urang petugas KPPS anu tilar dunya nalika mancen dina prak-prakan pemilu 2024. Dina prak-prakan pamasrahanana eta teh diluuhan ku wakil KPU Turta Bawaslu. Indonesia kekararees ngokolakeun pamulutan sora dina pemilihan umum presiden jeung anggota legislatif tahun 2024. Disatukangeun rongkah na eta pesta demokrasi teh rea lalakon kingkin anu karandapan ku sajumlah petugas pelaksana pemilu tapi ka tilar dunya nalika mancen. BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jawa Barat rerejeungan jeung pamarentah daerah Provinsi Jawa Barat masrahkeun santunan ka ahli waris peserta nu tilar dunya tur kecelakaan kerja. Kegiatan pemasrahan simbolis manfaat santunan program jaminan sosial ketenagakerjaan ke kulawarga petugas KPPS poe Salasa 27 Februari 2024 di kantor Gubernur Jawa Barat Gedung Sate. Eta kegiatan teh diluuhan ku PLH Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Barat Katut Trengrengan, Wakil KPU Jeung Bawaslu serta ahli waris petugas KPPS anu tilar dunya. Eta teh mangrupa respon karena resiko kecelakaan kerja jeung tilar dunya petugas pelaksana pemilu di Jawa Barat. Anu kacatet aya 24 petugas KPPS anu tilar dunya, 12 petugas KPPS nandangan kecelakaan kerja, salah seorang asup karena kategori kecelakaan kerja kalawan total manfaat anu dipasrahkeun 1,28 miliar rupiah. Ya, kalau jumlahnya ada 36 ya, di Jawa Barat ini dari BPJS Ketenagakerjaan yang tadi simbolisnya ada dari 5 kabupaten, ya, 7 kabupaten. Karena dari 27 kabupaten-kabupaten Jawa Barat itu baru 7 yang mengikuti program perlindungan sosial yaitu BPJS Ketenagakerjaan. Menurut Impres ini kan sudah dikuatkan dengan baik sesuai dengan undang-undang regulasi dan termasuk Perda 05/2023 juga sudah diamanahkan kepala daerah untuk mengalokasikan anggaran dan memfasilitasi perlindungan bagi pekerja di wilayahnya masing-masing. Bahkan dikuatkan juga dalam Impres 02 tahun 2021 amanah instruksi Presiden. Kepala negara juga, kepala daerah juga mengalokasikan, mengikutsertakan bagi pekerja di wilayahnya, termasuk juga sangat eksplisit disebutkan penyelenggara pemilu. Jadi sebenarnya Impres sudah mengatakan amanahnya sangat kuat dan jelas sih sebenarnya bagian dari Impres 02/2021. Tim Liputan, Bandung TV.